kejohanan ini sebagai pendedahan kepada dia. Dan kita tak target pun untuk pergi untuk dapat peringkat ni. Cuma saya mahu dia buat yang terbaik dari semasa. 100 meter lelaki terbuka terlalu bola. Perhatikan di lorong paling juga tiga. Memacat laju dan itu dia. Tepukan yang keburu untuk Haikal Hanafi. CEO Etika Insurance dan Takaful, Encik Kamaludin. Dengan ucapan terima kasih Daun Keladi, tahun depan sponsorlah lagi. Harian, ayo kita berikan sokongan kepada pelari ini. Flying kiss kepada peminat-peminatnya. Alright, jom kita sokong. Inilah semangat yang kita baukan. Berjaya. Berjaya di pintas di sini. Adakah rekod akan dipecahkan? Dengan jauh. Wow. Ada di lane ketujuh. Ya, lane ketujuh dengan catatan masa 14.00. Cukup jauh sekali. Adakah rekod baru tercipta? Ya. Rekod dipecahkan. Dicipta. Ramai-ramai follow saya. Pecah rekod. Pecah rekod. Rekod pecah. Pecah rekod. Satu lagi ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada semua ibu bapa. Terima kasih kepada Etika. Right, so sangat excited dengan teknologi yang Innotech bawa dan insyaAllah tahun depan sila datang lagi. Alright, then kalau ada apa-apa kekurangan daripada kami, insyaAllah kami perbaiki. Alright, dan juga saya nak terima kasih kepada tim yang dekat atas tu. Okay, ada ke video Ajis dekat atas, Ajis? Tim atas, lambaikan tangan, tim atas. Yes, thank you. Innotech. Alright, so tahun depan adalah ulang tahun kelima kita. Seka BJSS ulang tahun yang kelima. Jadi tahun depan kita akan lebih bagus lagi. Dan juga kami setih, okay, dan juga pegawai teknikal daripada Kesatuan Olahraga Kuala Lumpur, kepada rakan-rakan penaja, terutama penaja utama kita Innotech, Etika, ramai lagi lah kita tengok. Ombak, Losata, Dukok dan banyak lagi sebenarnya. Kita bagi tepukan kepada semua rakan penaja. Dan yang paling utama ialah kejohanan ini adalah memberi peluang kepada semua anak-anak atlet kita untuk bertanding. Dan juga paling mencuri tumpuan bila atlet-atlet negara yang ternama seperti Khairul Hafiz, Zaidan Turusnya, Haikal Hanafi, Latif Lomri, mereka juga datang untuk bertanding. Dan secara tak langsung ia memberikan satu inspirasi kepada atlet-atlet muda kita untuk menjadi atlet yang hebat satu hari nanti. Dan kita doakan agar program ini, kejohanan seperti ini dapat kita adakan lebih hebat pada tahun hadapan dengan sokongan daripada Innotech itu sendiri. Kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis penutupan Seka BJSS Athletic Championship 2022 dengan rasminya. Terima kasih juga pada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan.